Ismail Al-Jazari adalah seorang cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang mekanik. Ia lahir di Tanah Jazira dan merupakan putra dari seorang teknik yang hebat. Ia menulis buku, Penggagas Teknologi Robot, yang berisi berbagai karya yang ia ciptakan, seperti jam air, air mancur, mainan mekanik, robot pemain musik, dan robot yang membantu pekerjaan manusia. Ia dijuluki sebagai Bapak Robot karena banyak penemuannya yang berhubungan dengan otomasi, hidrolik, dan mekanisme. Ia juga menemukan mesin pompa air, mesin engkol, dan roda gigi, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ia adalah seorang ilmuwan yang gemar belajar berbagai ilmu pengetahuan, seperti matematika, fisika, dan teknik industri. Ia adalah salah satu tokoh yang membawa kemajuan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia.